Oke? Sudah ngerti kan teman ya? Tandanya apa? Tandanya masalah sudah tuntas. Paham ya? Sangat mudah. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andita Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya nih, Bang. Mengganti dinamo pengering, Bang, ya? Mengganti dinamo pengering mesin cuci Polytron, ya. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman perhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman, untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andita Tum di mana? Ketik aja Google Map Andita Tum. Bagaimana caranya mengganti dinamo pengering? Ini kita buka. Ini kita buka buat ini. Nah. Nih, ini kabel dinamo pengering, Bang, ya. Ada biru, merah, hijau. Kalau yang baru, kabelnya nih. Pertama kali kita tugas kita adalah kita cari setrumnya dari dinamo lama, ya. Caranya bagaimana nih? Nah, seperti ini ada biru, merah, abu-abu, hijau, ya. Cari ketiga kabel ini, cari di antara ketiga kabel ini, ya, yang arahnya ke setrum nih, yang arahnya ke colokan ini, Bang. Nah, nih. Oke. Okay. Yang arahnya ke colokan ini. Oke. Okay. Yang arahnya ke colokan kita tarik nih. Nah, nih. Kita fokus ke merah, Bang. Merah. Nah, nih. Cari yang arahnya ke colokan. Merah di cabang 2 nih, Bang, ya. Merah di cabang 2. Satunya nih mana nih? Nah, nih. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Satunya ke sini nih. Nah. Satunya kalau ini nih, merah nih, tet, nih, perhatikan, Bang, tet, nah, merah kapasitor, ya, kemudian satunya lagi di ke atas nih, tet, ke atas, berarti merah nggak terhubung dengan ini nih, ya, merah nggak terhubung dengan colokan, oke, merah coret, sekarang kita ke hijau, Bang, hijau nih, nah, hijau, oke, hijau, hijau kemana nih, hijau ke sini, sini, Bang, sini hijau, tet, tet, terus hijau ke, bentar nih. Ke sini tet. Nah. Ke sini, Bang. Ke kapasitor ya. Berarti merah hijau coret. Sekarang yang biru nih, Bang. Biru. Biru tet ke sini. Ke sini, Bang, tet. Kemudian sini, Bang, tet. Nah, ini nih. Bentar nih ke sini dulu. Nah, nih. Oke, nah. Ke sini tet, ke sini, Bang. Oke, kesini nih, Bang, ya. Hijau nih, ya. Nah, hijau kesini nih. Biru, Bang. Nih, kesini. Kemudian sini nih, Bang. Nah, nih. Oke. Berarti biru kecolokan, ya. Biru kecolokan. Biru dulu kita urusin. Yang kecolokan dulu. Ini kita potong buat ini, Bang. Nah, biru nih. Ini sama-sama, Bang. Sama-sama biru kita potong. Gitu ya? Nah, oke. Tinggal kita cari musuhnya nih. Cari musuhnya dari apa? Kembali dari dinamo yang baru. Oke. Nah. Oke. Nah. Biru dapat. Nah, sekarang kita tinggal nyari setrum dari dinamo ini, Bang, ya. Setrum dari dinamo ini nih. Tapi yang baik, nih biar teman-teman ini karena masih juga fokus nih. Jadi teman-teman tolong dipahami ya nih. Di sini ada kabel blue, red, yellow ya. Blue itu biru ya. Blue, red, yellow ya. Blue ya, Bang, ya. Blue, red, yellow. Perhatikan biru nih. Biru ini ada fuse ini. Tulisannya adalah 135 derajat Celcius. Artinya apa? Biru ini adalah ke setrum. Nah, biru nih, Bang. Biru ini ke setrum. Nah, berarti biru ini ke setrum. Tandanya seperti ini. Nah, berarti biru ini pacarannya atau ketemunya dengan biru ini nih, ya. Oke. Paham ya? Sangat mudah nih kita potong. Kita sambung, Bang, ya. Tugas kedua, biru udah kelar. Tugas kedua kita cari nih. Antara merah sama apa nih, Bang? Ini kan yang lama, Bang, ya. Antara merah sama apa nih? Hijau. Antara merah sama hijau, Anda cari satu aja kabel, ya. Cari satu kabel yang arahnya ke atas. Nah, cari satu kabel yang arahnya ke atas. Kita fokus ke merah. Merah ke sini tet. Perhatikan ini baik-baik nih ya. Nah, merah ke sini tet. Sini merah tet. Nah, merah di cabang 2 nih, Bang, ya. Di cabang 2.
satunya tet nih tet. Nah sini tet, satunya kapasitor, satunya lagi tet ke atas. Oke, berarti ini bang merah ini ya, merah ini kita potong. Nah nih perhatikan baik baik, kupas. Nah, ini dino baru. Perhatikan, biru udah selesai bang ya. Biru udah selesai. Sekarang kita fokuskan ke merah sama red sama yellow. Merah sama kuning. Nih, perhatikan merah. Nah nih, merah ini masih ada jalan, ya. Merah ini masih ada jalan. Kalau yellow atau kuning ini udah keputung, udah nggak ada jalan nih. Kalau merah masih ada jalan bang. Tandanya merah ini ke setrum yang kedua. Berarti apa? Merah ini kita ke atasin. Nah, merah ini ya. Merah ini ke setrum kedua atau yang ke atas. Nah, paham ya? Merah ini yang ke setrum kedua atau ke atas seperti ini nih. Kita jodohkan ketemu dengan ini merah ini nih. Nah, oke. Okay? Taruh sini nih. Nah. Selanjutnya kita ngasih tugas yang ketiga, Bang. Nih, yang ketiga hijau Mas Andre. Yang ketiga udah pasti ketemu ini nih. Nah, udah pasti ketemu yang kuning. Udah enggak usah diurut-urut lagi, hajar aja. Masuk, nih, potong gede. Kita kasih yang kuning seperti ini. Oke. Okay? Sangat mudah, ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita tinggal bongkar. Sebelum ngebongkar, kita solasi dulu. Biar apa? Biar masangnya gampang.com. Nah, caranya solasinya gini nih. Nandai namanya nih. Ini versi anak SD ini bang, saya ajarinya bang. Versi anak SD saya ajarin namanya nih. Biar anda nggak bingung. Nah, caranya gampang. Ini tinggal diginiin dulu, ya. Kemudian kita solasi. Nah, solasi. Nah, ini kita potong. Potong, nah oke, okay. Nanti kan ketemunya kayak gini lagi bang ya, nah ini kita bongkar nih, nah. Kapas ini gimana Mas Andre? Kalau kapas ini nih, caranya gini nih. Masukkan ini apa nih? Obeng ke dalam sini kan ada lubang noh. Oh, masukin lubang. Nah, kemudian puter. Puter ke kiri. Nah, seperti ini, puter ke kiri. Nah, seperti ini. Tet. Tet, tet, tet. Oke, okay, lepas dia. Nih, tarik. Nah, oke. Okay, lepas dia. Oke, okay. Semoga paham ya. Ini saya tadi yang versi yang sangat-sangat sederhana bang. Dari awal sampai akhir saya skip ya. Biar belum paham.
manis. Pasangnya bang. Pasangnya poinnya ya. Pasangnya. Oke. Nah. Oke. Ini pasang nih. Ini nih. Jendolan ini nih, baut ini ketemu ini nih. Ketemu ini, Bang. Nah. Tekan. Ah, sini. Nah. Yang paling penting poin ini nih. As ini nih. As ini harus ketemu ini nih, teman-teman nih. As ini ketemu ini nih. As ini ketemu ini ya. Paling pas yang harus pas ya. Pasang nih, Bang. Nah. Oke. Pasang. Udah masuk, Bang, ya. Ini juga nih ketemu ini nih. Ini ketemu lubang nih. Oke. Habis itu pasang dua baut. Satu dua pasang. Nah, satu lagi sini. Satu lagi sini. Nah, oke. Nah. Kita pasang tadi mana? Ya, nanti sebelum kita pasang sini. Oke, pasang dua. Putar, ketemu cuakan dia, ya. Ketemu cuakannya nih. Ketemu cuakan. Pasang buahnya nih. Seperti ini. Nah, ini cuakannya ya. Cuakan dari apa, Bang? Dari besinya nih. Dari besi metal kemarin. Pasang dulu nih. Oke. Pasang dulu, Bang. Nah, ini. Ini kabelnya. Nah, kabel ini kita tinggal jodohin yang tadi, Bang. Mana nih, Bang? Yang udah kita solasi tadi ya. Ini dia, Bang. Yang udah kita solasi tuh nih. Nah, nih. Nah, ini nih. Nyangkut sini nih. Ya. Nih, sini nih ya, yang udah kita solasi. Nah. Ada di sini, Bang, ya. Nah, ini dia titiknya kita jodohin, ketemu kuning, ketemu biru, ketemu merah, no. Ini kan sama nih. Nah, nih. Sama kita tinggal jodohin dah. Nah. Kuning ketemu kuning ya. Sini nih. Nah. Oke. Ini saya yakin paham, Bang, ya. Saya yakin paham udah nih. Ini sangat mudah nih. Ini merah. Ketemu merah. Nah nih. Sambungannya buang biar rapi. Oke. Aman, Bang? Takutnya kameramen saya ngantuk ya. Nih, biru, Bang, ya. Biru ketemu biru nih. Nah. Sekarang kita tes, teman-teman ya. Kita tes, kita colokin, Bang. Kita tes, kita colokin. Ini kita benggangin dulu. Nah, benggangin namanya ini. Nah. Oke. Okay. Nah, seperti ini.
kita tes apakah dia mau ngeringin apa kagak. Perhatikan baik-baik. Aman Bang ya? Nah. Kita colokin. Kita putar ngeringin nih Bang. Awas hati-hati, ngeringin. Oke. Nah, noh, lihat enggak Bang? Muter Bang, lihat enggak? Awas tuh nyentrung. Oke. Sudah ngeringin temen ya. Tandanya apa? Tandanya masalah sudah tuntas. Paham ya? Sangat mudah.